Cerita yang keren di Pekalongan, coy. Hey, kantongin. Lihat nomor berapa? Okay. Lagi jika belum ada belum steril, saya akan mengutamakan dulu karena denda sangat riskan sekali. Okay, steril dulu, tolong dulu. Burungnews.com. Nah, kali ini kita ketemu di kota Pekalongan, di tepatnya di event Pekalongan Vagansa. Nah, ini sebenarnya udah lama dari tahun kemarin gak ingin asli nih. Iku ceritanya pengen ketemu sama Mas Gali. Nah, delalah belum keturutan, delalah sampai di Pekalongan ini ketemu sama empunya Murai Batu. Om Abigale, apa kabar ini? Baik. Sebentar. Buat teman-teman, kok bar ketemu aku rumang sana kok koyo gimana ya? Apa itu tanggung gitu? Jangan tanggung om lo. Aduh. Gale, bagaimana kabarnya ini? Baik. Ya. Alhamdulillah. Beberapa minggu kemarin pandemi bagaimana ini? Ya, kalau dengar di Comania kemarin sempat off dulu ya. Jadi ya sekalian mempersiapkan gacuan-gacuan buat istirahat dulu lah. Terus Om Gale, tadi ketemu di tiket 150 di Gantangan 16, itu siapa? Itu Burung Pesona 56. Itu udah lama atau baru? Ya ini berarti kiprahnya baru sekitar 2 tahun setengah lah ya. 2 tahun setengah ya. Dari trotolnya. Ada trotolnya dari tempat yang mau upgrade. Yeah. Itu dari induk yang mana ini? Itu dari induk 82. Ada merah. Terima kasih di. Nih, ada merah. Yang trotolnya itu yang laku terus lah itu ya.
Iya benar buat teman-teman nih. Sebenarnya teman-teman udah paham sama Mas Abe Galih, sosoknya yang humble, terus sama pemain Murai itu udah begini gitu. Iya, terus belajar. Oh iya, siap. Itu tetap loh. Terus sebenarnya si burung ini kualitas apa spesifik gimana, Om? Waktu dari awal-awal sempat cari settingan ya, karena burungku terlalu kaker ini? Iya, jadi terlalu kakernya tuh kelihatan dari waktu trotolnya tuh apa ya, lebih beda lah gitu. Jadi dari anak-anak-anak, saya kan ada anak beberapa anak-an, cuman ya mereka terlalu kaker, jadinya waktu mencarinya ya sempat agak beberapa kali coba. Nah, beberapa pemain lain pun juga merasakan katakan gini Om, kalau terlalu vektor nanti trotonya terlalu vektor nanti malah bisanya jelek. Nah, tapi ini kok malah kayak gini, nah itu bagaimana? Enggak, dulu saya pernah punya burung hampir sama, ya itu sebagai pembelajaran buat saya sih. Yeah. Dulu waktu lepas trotol dia vektor sekali, terus sempat kita buat main, ya istilah sama dengan burung dewasa. Cuman setelah magung jadi burungnya nggak kembali top form seperti semula. Ya, terus dari situ saya apa ya, ada pembelajaran. Jadi kalau untuk burung muda ya cukup kita sesekali tahu top formnya aja sih. Terus bagaimana Om cara biar mengatasi katakanlah terlalu vektor biar di lapangan itu nggak terlalu vektor tadi loh kayaknya? Kalau untuk pesona sih ya, kalau untuk pesona saya rawatnya kalau di rumah justru malah panitia yang terkunci apapun yang terjadi, panitia terkunci apapun yang terjadi, terima kasih sudah mengkondisikan kita jalan ya, pagi mandi, terima sore kasih mandi, sudah bangun kan tiap hari jalan, ubar, pagi mandi, sore mandi. Itu apakah hanya dalam waktu kurun 2 minggu atau nah, itu rawatan kesehatan? Sampai berminasi dan retribusi bisa dipersiapkan untuk season yang berikutnya pagi, yang bermain terucuk. Dikeluarin oh. Keluarin pagi pun ya. Dipersiapkan. Terus dimasukin karamba sebelum wow, kenari standby dulu ya. Kenari standby dulu, terucuk bermain dulu. Sama teman yang bermain, terucuk dipersiapkan selainnya ada Joy. Baru masukin sangkar. Terucuk dipersiapkan selain 20 awas 20 menit. Akan dapat sore. Sebenarnya di rumah itu ada berapa plong ternakan? Saya di rumah perhatikan jumlah kandang ini 49 ya. Cuman yang baru terisi 48 kandang. Perhatikan saya. Kemarin sempat trouble sih. Jadi waktu ya. Pertama kandang terlalu kekecilan. Terus habis itu saya ada rombak waktu sekalian Covid enggak ada kegiatan. Kandang tangkar kita rombak semua. Ya, terus ya wis puji syukur ini mulai telur, mulai hasil lagi. Terus gini Om. Dari beberapa ya mungkin beberapa ya tahun flashback kemarin. Satu bulan itu bisa jual berapa ekor? Enggak. Ini rasa-rasa nih. Enggak mesti Mas, jadi gini. Karena pada prinsipnya buat saya pribadi kalau untuk bertangkar murai saya berharap anak-anak saya dari hasil dari tangkaran saya itu istilahnya lebih bisa dipakai buat lomba gitu ya. Jadi kalaupun ada masa-masa yang istilahnya dia harus istirahat, saya istirahatkan. Jadi saya enggak kerja ya, produksi ya, ya. Jadi kalau kayak ada teman yang aku ingin nanti sekian nah, harus gitu. Ada gitu, saya bilang nanti kalau ada saya kabar. Kenapa? Karena saya nggak bisa mentargetkan untuk anak-anak ya, dalam arti kejar produksi. Ya, jujur itu kalau memang 31, ya, ada di dia sini, catatnya ya? Berhenti, yo harus berhenti dulu. Jujur itu tanggal 31, tiket ada di sini. Mana? Buat teman-teman nih ada beberapa tips dari Mas Afi Gali juga yang tentang bagaimana mengatasi burung cuca hijau yang terlalu vektor. Mana cuca hijau ternyata kayak pesona ini tiket ada
dan menapik kalau akan burungnya akan jelek di masa tuanya atau masa remajanya kan kayak gitu. Sedikit tips buat pemain yang baru-baru yang ingin, punya 31, ingin main ke kelas murai atau ingin breeding bagaimana? Gini, kalau saya pribadi kalau ingin main di kelas murai, biasanya kalau kita lebih hemat ya, biasanya kan ngambil dari trotol atau lepas trotol. Ya dari situ mungkin bisa dipilih yang ya lebih kualitas gitu ya. Terus dari rawatan saya bilang kalau kita sebenarnya adalah teman-teman yang bermain karakter terucuk dipersiapkan. Kalau burung itu karakternya ada coy, persiapkan ya, di lost point terucuk. Terutama kalau saya di rumah biasanya burung-burung itu saya setel low semua. Jangkrik paling 2, maksimal itu 3. Nanti kalau burung sudah mulai ngepom, saya turunkan lagi. Ya lebih makan urnya. Kenapa? Kalau nanti kalau pas kita mau bawa ke lomba, kita setting sedikit sudah naik. Dan ur sendiri saya juga ya pilah-pilah sih, cocokkan juga dan juga apa ya kita cari yang istilahnya low ya, bukan high. Jadi untuk setting nanti misalkan ke depan mau ke lapangan, kita coba tes di lapangan. Kalau di rumah itu low, nanti kita mau bawa ke lapangan, kita tinggal main ekstra mungkin sedikit, burung sudah bisa naik. Okay, ya. Nah ini yang namanya master tapi pengen masih belajar nih ilmunya, mantap juga. Pokoknya aku di kota Pekalongan ini dapat ilmu banyak banget. Untung aku ketemu sama Mas Agus Galih gitu loh. Kalau ngobrol. Eh, kok